Bahagia. Sebuah kalimat yang setiap orang pasti akan mempertanyakan kepada dirinya masing-masing. Bahagiakah aku? Bahagiakah kamu? Dan kalimat bahagia itu kadang kita gak ngerti. Dari mana bahagia itu tercipta? Dari mana bahagia itu datang? Siapa yang tidak ingin bahagia di hidup ini? Aku, kamu, kita semua pasti ingin bahagia. Seperti semangkuk bakso dan segelas es podeng ini. Jika kita menikmati dan mensyukurinya, maka kata bahagia itu akan tercipta dan tak akan ternilai dengan apapun. Kenapa kita harus menuntut orang lain untuk bikin kita bahagia? Ciptakan bahagia itu dari dirimu sendiri. Buat dirimu bahagia, dan pada akhirnya kamu bisa membahagiakan semua orang. Kamu bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita berharap kepada orang lain untuk buat kita bahagia, maka bahagia yang kamu inginkan tidak akan pernah kamu dapatkan. Syukuri setiap waktu, setiap saat kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Keluarga kita, teman-teman kita, orang tua kita. Oh, Masya Allah. Jangan pernah kita selalu melihat dengan apa yang kita gak punya. Karena apa yang kita gak punya, belum tentu semua itu nikmat buat kita. Iya, kita kadang melihat bahwa rumput tetangga itu begitu hijaunya. Tapi kita gak pernah tahu bagaimana mereka memupuknya agar terus menjadi hijau. Bagaimana mereka bisa melewati hal-hal sulit untuk tetap menjaga warna itu hijau. Mulai sekarang, kita ciptakan yuk rasa bahagia itu. Dari diri kita sendiri, untuk orang lain, dan akan kembali ke kita sendiri. Ketika kita membahagiakan diri kita dan membahagiakan orang lain, otomatis pun kita akan bahagia.